kita klik support di sini maka akan jatuh, kalian bisa lihat, dan akan bisa terbang guys, kalian bisa lihat ya. Jadi bisa ada jetpack sus di training coy. Nah kalian bisa lihat terbangnya makin tinggi, dan di sini layarnya mulai ngeglitch coy. Waduh, bisa nih ya ngeglitch. Halo guys, di video kali ini aku akan share ke kalian yaitu 5 trik dan bug terbaru yang ada di game Free Fire ini ya guys ya. Nah tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah, dan jangan lupa juga untuk kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton guys ya. Dan jangan lupa juga untuk kalian join membership dan follow Instagramku guys. Oh guys, nggak perlu lama-lama, di sini langsung saja kita ke nomor yang pertama guys ya. Let's go. Oke sih, kita mulai nomor pertama di sini yaitu bug di karakter ini ya, Misa ya guys ya. Nah jadi di karakter Misa ini ada bug di rambutnya coy. Nah jadi di sini kalian tuh langsung saja buat pertama-tama itu kalian pakai topi ini, topi yang menceng ya, mana nih. Nah topi ini guys ya, kalian pakai topi ini, dan jika sudah kalian pakai topi ini kalian langsung saja ke bawah dan pakai topi yang polisi ini guys. Nah di situ kalian bisa lihat ya, rambutnya itu ngebug ini guys, menggantung kayak gitu guys, nggak nyambung ya guys ya. Nah kita coba cek keluar di sini. Nah maka kalian bisa lihat ya, rambutnya akan ke atas kayak gini guys, rambutnya malah jadi ekor gitu ya. Waduh, jadi sangat mantap ini ya, bisa ngebug ini guys rambutnya Misa ini ya. Jadi dia ini ke atas coy, bukan ke bawah gitu ya. Bisa lah ya ini buat konten kalian. Dan di sini kita akan coba lagi buat ini guys, pakai lagi ya. Kita pakai dulu topi yang ini, terus di sini kalian langsung saja pakai topi polisi ya. Oh, ini gagal ya. Kita harus pakai kepala Misa dulu, terus kita keluar dan masuk lagi di sini dan pakai topi yang miring tadi ya. Oke, mana ini? Nah, ke bawah lagi. Nah, ini dia. Terus kalian pakai topi polisi, guys. Nah, tuh kan bisa lihat ya, rambutnya jadi menggantung ini guys, tidak ini ya, bolong ininya guys, tidak menyambung gitu ya rambutnya ini. Dan kalau kita keluar di sini maka akan jadi rambutnya ini ke atas kayak gini ya, jadi sangat aneh banget itu ya. Oke sih, kita lanjut yang selanjutnya di sini yaitu nomor 2, yaitu di sini adalah bug lootingan gitu ya guys ya. Nah jadi di sini pertama-tama kita coba letakin dulu lootingan di sini. Misalnya di sini aku letakin medkit ya guys ya. Nah di sini 2 medkit, dan di sini kalian butuh juga ini guys, landmine ya. Coba kalian letakin landmine pas di medkitnya ini guys. Nah di situ kalian bisa lihat ya. Jadi ini kalian bisa lihat medkitnya itu udah pas banget sama landminenya ya guys ya. Nah kita akan cobain bugnya di sini, tapi di sini kan coba perhatikan baik-baik ya, di sini landminenya tuh sudah pas sama medkitnya guys. Nah di sini kita langsung saja buat reconnect atau reload game Free Fire-nya ini ya guys ya. Nah jadi kalian hapus Free Fire-nya terus kalian masuk lagi ke gamenya guys, dan di sini kita akan lihat apa yang terjadi pada medkit sama landminenya itu ya guys ya. Nah di sini kita langsung saja reload lagi di sini. Nah kita langsung aja mulai, dan kita akan menyambung ulang seperti ini guys, dan kita tinggal tunggu saja sampai masuk lagi ke dalam gamenya. Oke, masih belum. Nah ini kayaknya mau udah. Nah kalian bisa lihat sudah masuk lagi, dan di sini kalian bisa lihat nih ya, berpindah posisi guys, kalian bisa lihat ya, langsung auto berpindah posisi coy. Nah jadi sebelumnya itu medkitnya ini kan pas berada di landminenya ini ya kan, bisa lihat sekarang sudah berpindah guys. Jadi kalau kalian reload maka tempat lootingan itu akan berpindah coy. Wah gila sih. Dan di sini kita akan membuktikannya sekali lagi ya. Di sini kalian bisa lihat medkitnya ini pas banget sama piloknya ini ya. Terus langsung aja kalian reconnect atau reload di sini, dan kita tinggal tunggu sampai masuk lagi ke dalam gamenya lagi ya, apakah medkitnya ini juga akan berpindah-pindah gitu. Kita akan lihat guys. Nah di sini kita tunggu saja. Nah kita langsung aja klik untuk mulai guys.
Oke, kita tinggal tunggu sebentar di sini untuk menyambung ulang. Dan di sini nggak cuma medkit doang ya, kalian juga bisa item yang lain juga, guys. Nah, kita coba lihat tuh, kalian bisa lihat ya, ini paintingnya kan di sini sekarang sudah berpindah, guys, medkitnya ini, guys ya. Jadi setiap kita reload itu lootingan pada berpindah posisi ya, guys ya. Kalian bisa lihat yang di sebelah sini juga ikutan berpindah juga ya, pas kita reload tadi. Jadi pada pindah-pindah gitu ya. Jadi sangat mantap ini, guys. Oke, sih kita lanjut nomor 3 di sini, yaitu ada di training ground ya, guys ya. Nah, jadi di sini pertama-tama itu kalian beli saja craft tool secukupnya, dan di sini kalian langsung saja buat ke kereta yang di sebelah sini, guys. Nah, di sini seperti trik-trik sebelumnya, kita masuknya lewat sini, guys. Jadi kalian pasang craft tool yang kayak gini, satu di sini dan satu lagi di baliknya ya. Dan kalian akan masuk ke sini, kalian tinggal hati-hati aja ke jalan ke depan kayak gini, guys ya. Nah, kita akan ke bawah sini, dan jika sudah ada di bawah sini, kalian langsung saja buat klik tombol support, coy. Dan jika sudah kayak gini, kalian masuk lagi ke ruang perangnya gitu ya. Nah, jika sudah masuk ke sini, kalian langsung saja buat ke rumah ini, dan di sini kalian langsung saja buat pasang crafting toolnya di sebelah sini, guys. Nah, kita pasang, ada musuh, coy. Kalian harus hati-hati ya, supaya tidak tertembak oleh musuh gitu, guys. Nah, kalian pasang kayak gini aja, terus di sini kalian langsung saja buat lompat ke crafting toolnya ini, dan kalian ke atap sini, dan di sini kalian hancurin supaya tidak ada yang ikutan naik ke sini gitu ya. Nah, kalian ke sebelah sini, aku pasang glow wall supaya tidak ada yang menembaki gitu ya. Nah, juga sudah, kalian langsung saja buat di sini pasang yang crafting tool miring di sini satu kayak gini ya, seperti yang di kereta tadi, dan kalian balikan arahnya kayak gini. Nah, kalian bisa lihat, maka kalian langsung bisa masuk ke dalam atap di rumah training ground yang besar ini ya. Jadi di sini kan juga bisa melihat musuh tuh. Kalian bisa lihat ada musuh di sana, guys, lagi emot-emot ya. Jadi di sini kalian akan aman, tidak akan tertembaki oleh musuh-musuh ya. Karena kalian tuh ada di atap dan itu ada musuh, tapi sayangnya di sini nggak bisa nembakin ya. Wow, malah emot-emot deh, guys. Jadi di sini kita nggak bisa nembakin musuh keluar gitu ya. Karena di sini ada temboknya gitu, jadi nggak bisa nembak gitu, coy. Tapi mantap ya, ini bisa buat memata-matai atau kita jadi CCTV di rumah ini gitu ya. Nah, ini ada orangnya di sebelah sini nih. Tuh, ada orang di sini, tapi sayangnya nggak bisa ditembak gitu, guys ya. Kalau bisa ditembak ini akan seru banget gitu ya. Bisa nembak-nembaki musuh di sini gitu. Nah, ini pada perang di sini. Nah, itu dia orangnya. Jadi kita bisa menjadi CCTV di rumah ini gitu, guys. Nah, tapi di sini kalau kalian sudah masuk ke dalam atap ini, kalian nggak bisa keluar lagi dari sini ya. Kecuali kalian klik keluar, guys, baru bisa keluar ya. Tapi akan crafting toolnya itu akan hilang gitu ya. Nah, di sini aku punya caranya supaya keluar lagi, guys. Jadi di sini kalian tinggal pasang-pasangin aja crafting toolnya ini sembarangan gitu. Nah, kalian bisa lihat sudah berdiri kayak gini, kan tinggal pasang-pasang lagi sampai bisa keluar, guys. Nah, sudah keluar, jadi saat mantep banget ya. Oke sih, kita lanjut ke nomor 4 di sini nih. Aku gak sengaja nemuin bug kayak gini, guys. Kalian bisa lihat nih ya. Nih, kita coba revive sekarang. Nah, kalian bisa lihat bisa kayak gini gitu ya. Ini gak sengaja aku temuin, dan di situ supportnya akan terbang-terbang terus gitu ya. Dan di situ kan bisa lihat ada musuh lewat, dia gak tahu gitu ya. Kalau ada aku di sini, kalian bisa lihat tuh musuh lewat gak pada nyadar gitu, guys. Dan ini terbang-terbang kayak gini terus. Nah, untungnya di sini aku udah tahu bagaimana caranya kalian bisa ngebug terbang di sini kayak gini ya. Ini tanpa bantuan temen, kalian langsung bisa terbang kayak gitu ya. Jadi saat mantap gitu, guys. Nah, ini sudah meninggal. Nah, kalau kita coba klik revive sekarang lagi, guys. Nah, maka akan ngebug-ngebug kayak gini terus gitu, guys ya. Waduh, waduh. Nah, di sini langsung saja lah ya, kita ke caranya tuh gimana gitu ya. Kalian bisa tengok, kalian bisa tuh terbang kayak gini, guys. Waduh. Oke, di sini yang pertama-tama di sini caranya itu kalian harus bawa crafting tool ke medan perang gitu ya. Jadi sama kayak trik yang nomor 3 ya, karena ini ketidaksengajaan ketemu kayak gini, guys. Nah, jadi di sini kalian langsung saja buat ke keretanya, dan kalian pasang crafting toolnya seperti biasa kayak gini ya, guys ya. Nah, maka kalian akan masuk ke dalam sini, dan di sini kalian tinggal jongkok ke depan secara hati-hati sini. Dan jika sudah masuk ke bawah ini, kalian langsung saja buat klik tombol supportnya ya, guys ya.
Nah, jika sudah kayak gini, kalian langsung saja buat ke ruang perang, guys. Nah, di sini kalian sudah bisa membawa crafting tool ke ruang perang, guys. Dan langkah selanjutnya di sini kalian ambil glowal di sebelah sini ya. Kalian ambil saja di sini. Nah, jika sudah kalian akan membawa glowal sama crafting tool di sini ya. Tuh kan bisa lihat. Nah, jadi di sini caranya itu cukup gampang sebenarnya. Jadi kalian tinggal pasang-pasangin aja crafting tool gitu, guys. Nah, di sini kita akan pasang-pasangnya di sebelah sini ya, sambil gabut gitu ya, naik ke tower ini gitu ya kan. Jadi ini ngebug nggak sengaja ketemu gitu, guys. Nah, jadi kalian tinggal pasang-pasangin aja crafting tool kayak gini. Nah, tandanya bugnya itu sudah berhasil tuh gimana? Nah, jadi tandanya bugnya itu sudah berhasil tuh kalian nggak bisa ganti-ganti senjata gitu ya. Nah, ini masih belum berhasil ya, karena masih bisa ganti-ganti senjata. Jadi kalian tinggal pasang-pasangin aja si crafting toolnya ini atau craft tool ini sampai dia ini gak bisa ganti-ganti senjata lagi itu, guys. Nah, kita akan pasang lagi, kita pasang lagi di sebelah sini ya, guys ya. Dan kita akan pasang lagi di sebelah sini juga ya. Oke, kita pasangkan. Waduh, ini susah coy. Nah, kita langsung saja pasang di sini. Waduh, gak bisa masang, guys. Nah, ini kayaknya bug-nya udah berhasil, guys ya. Ini nggak bisa ganti-ganti senjata, berarti bug-nya sudah berhasil. Kalian tinggal pasang saja crafting tool-nya sampai tangan kalian tuh ke atas ya, guys ya. Nah, kayak gini jika sudah kalian tinggal pakai subboard, dan di sini kalian bisa lihat tuh langsung bisa terbang di training, guys. Jadi di sini aslinya tuh ini, guys, aslinya jatuh ya, guys ya, kalau di layar musuh. Tapi kalau di layar sendiri ini akan terbang-terbang kayak gini, guys. Jadi ngebug-ngebug kayak gini ya. Jadi kita bisa menggunakan jetpack sus gitu ya. Jetpack sus versi light gitu, guys. Dan di sini terbangnya juga tinggi juga ini ya, sampai mentok juga ini, guys. Kan misalnya tuh sudah ada di menara ini, guys. Wah, jadi set mantap banget gitu ya. Dan di sini untungnya yang hidup cuma satu orang doang ya. Jadi ini aman, kita nggak ditembakin gitu, guys. Dan pas mau ngebug yang nomor 3 tadi di sini malah ngebug yang ini, guys ya. Nah, jadi di sini aku kan tadi masang ini crafting tool di sebelah sini ya, untuk manjat ke atap itu. Nah, kita naik ke atas kayak gini ya kan tadinya. Nah, jadi ini sebenarnya ini nggak sengaja banget itu, guys. Nah, pas itu kan aku ngancurin ini, terus di sini aku pakai ini, guys, crafting tool ya di sini. Nah, pas ini tuh ngebug, guys. Ini nggak bisa ganti-ganti gitu, guys ya. Nah, di sini sudah nggak bisa ganti-ganti senjata pun. Di sini kalau misalnya sudah ngebug, dan pas aku klik tombol tembaknya, maka tangannya akan berdiri kayak gini. Dan di sini langsung saja aku menggunakan support ya, guys ya. Nah, udah kayak gini, terus aku klik keluar supportnya, maka langsung auto terbang kayak gini, guys ya. Kalau misalnya tuh, jadi set mantap lah ya, kita bisa terbang-terbang di ini, di training tanpa bantuan temen ini, guys ya. Ini cuma sendirian kalian bisa langsung terbang, guys. Wah, mantap ini, guys. Oke sih, kita lanjutnya nomor 5 atau yang nomor terakhir di sini, yaitu bug buat nyailin teman kalian gitu ya. Nah, jadi di sini ada di kota tua, jadi kalian tinggal naik aja ke bundaran yang ini atau pipa ini, dan kalian langsung aja buat masuk ke tengah-tengah pipa ini, guys. Nah, di sini kalian akan masuk ke dalam sini, tapi kalian nggak bisa keluar lagi dari tempat ini gitu ya. Jadi ini cocok banget buat jahilin teman kalian gitu ya, yang mungkin orangnya beban gitu, kalian bisa jahilin ke sini, guys. Jadi kalau udah masuk ke dalam sini tuh sudah nggak bisa keluar lagi gitu ya. Jadi mantap banget ini, guys. Bisa buat jahilin gitu, coy. Dan di sini juga tempatnya bisa ditembakin musuh ya. Jadi teman kalian akan meninggal di sini ya, guys ya, karena sini bolong, kalian bisa lihat. Jadi musuh bisa menembaki teman kalian juga gitu ya, dan akan meninggal ya, guys. Waduh. Oke sih ya, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kalian boleh like, komen, dan subscribe, dan follow Instagramku ya, guys ya. Oke sih ya, sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye bye.